Okay guys, welcome back to my channel. Biasanya nggak sepi ya, karena ada apa, lockdown ini jadi agak sepi jalan, biasanya ramai. Okay guys, sekarang lihat apa namanya, jadi nomor sepi guys, nomor sepi. Gua sengaja apa namanya tutupin visor. Walaupun visor gua hitam, tapi tetap masih kelihatan jalannya. Ini kita turunin aja ya, apa namanya, kecepatannya kita turunin aja ya, maksimal 50 aja, karena kita lihat aja jalannya sepi apa gimana gitu. Kita keliling Jatinangor dulu aja ya, karena gua sebenarnya mau ke rumah temen dulu, pengen ngopi-ngopi dulu. Sekarang kita ke sana dulu aja, ke Nangor. Oh iya guys, kebetulan sekarang lagi musim apa namanya, virus corona ya, COVID-19. Untuk kalian semua jangan lupa jaga kesehatannya, istirahat, ya banyak-banyak di rumah lah pokoknya, terus makan makanan yang bergizi, perbanyak makan apa namanya, sayuran, buah-buahan gitu ya, supaya kalian sehat, supaya daya tahan tubuhnya terjaga gitu. Terus jangan apa namanya, jangan berpergian tanpa ada urusan yang penting. Dan apa namanya, pergi-pergian atau kalian suka berwisata gitu ya, banyak polisi sih. Ini sepi loh, serius, ini masih jam 9 aja belum loh. Masih berapa ini ya? Sorry. Jam 20.30, setengah 9, tapi udah sepi gini loh. Biasanya ini rame banget, sumpah, dan sekarang sepi, bener-bener sepi, kayak yang gak ada penghuninya. Terus tadi ada kabar, gue ngeliat berita dari Pikiran Rakyat ya, internet juga, bahwa daerah gue udah kena gitu ya, daerah Sumedang ini udah ada satu orang positif corona, tapi nggak tahu orang mananya, nggak tahu, cuma katanya Kabupaten Sumedang gitu kan. Kabupaten Sumedang itu nggak tahu di daerah sini, nggak tahu di daerah sana gitu kan. Terus sekarang katanya dari beritanya tuh apa, udah lupa, oh iya, dirawat di rumah sakit Sumedang, rumah sakit Kabupaten Sumedang, nggak tahu di mana ya. Gue orang Sumedang aja nggak tahu, soalnya gue paling ujung dari Sumedang. Oke, mungkin kita putar balik lagi aja ya. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe dulu channel ini. Terus yang belum like, komen juga jangan lupa ya. Supaya gue lebih giat lagi, karena sebetulnya ini banyak apa namanya, video yang belum diedit. Gue juga sebenarnya lagi nungguin paket yang belum datang di rumah ya.
paket yang belum datang nyampe sekarang gitu. Mungkin kita ke warkop dulu karena gua haus, pengen beli minuman dulu ya. Oke. Kita ke warkop dulu guys, kita beli Josu lah ya. Oke. Sip. Oke guys, udah beres belinya. Yuk, kita berangkat lagi guys. Nah guys ya, ini jalur yang mau ke Bandungnya. Biasanya ini rame, bener-bener rame. Dan apa namanya, kafe-kafe yang di sini tuh pada buka, cuma sekarang lagi pada tutup. Gak tahu, mungkin karena yang lockdown itu kali ya, jadi pada ditutup. Banyak ditutup juga tuh. Kita sekarang belok ke kiri aja, kita ke arah Garut ya, karena gue mau ke rumah teman di daerah Sayang. Kayaknya bakalan dibuka kaca helmnya karena kurang pencahayaan juga. Kalau masih kelihatan masih berani lah gitu, kalau misalkan udah nggak kelihatan ya otomatis dibuka lagi gitu. Sekarang hari Minggu, gue masih libur karena libur dari hari Senin kemarin. Gue diliburin 2 minggu sampai hari Minggu depannya ya. Dan jadwal kopdar kemarin kita lockdown dulu selama 2 minggu. Lockdown 2 minggu, nanti kita lanjut minggu selanjutnya gitu. 2 minggu lagi lah. Di sini agak gelap, jadi gue agak hati-hati karena visor gue masih ditutup, belum dibukain. Nah di sini makin sepi guys, sepinya minta ampun, kayak lebaran, tahu kan, beres apa namanya, beres sholat id gitu, sepi. Nah ini kayak gitu, cuma ini versi lockdown COVID-19 gitu. Oke guys, sudah beres ngops-ngopsnya. Sekarang kita pulang ke rumah. Sekarang udah jam 11:30. Waktunya pulang, waktunya kita tidur. Oke, ayo.
lagi bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channelnya ya. Jangan lupa like, komen. Oh iya, gua tuh lupa apa namanya, benerin kartu ATM karena gua nggak bakalan bisa ngambil lagi uang di ATM karena habis masa berlakunya kemarin tanggal 20, sekarang tanggal 22. Sekarang tanggal 22 udah habis masa berlakunya. Jadi gua harus perpanjang lagi ke kartu yang baru gitu. Nah, gua orangnya kan tadi belok ke kiri tuh. Harus belok ke kiri, sekarang gua enggak jalan situ, jadi jalan sini. Beloknya ke sini, guys. Oke, udah. Bye.